Kalau dia kata tuan tersupply dia 1 bilion, hari ni dia akan cetak 1 bilion, dia akan jual dulu 1 bilion. Tapi kita berbeza, konsep kita, pre-mine kita 8%. Dan 8% tu bukan milik individu, satu individu. Ada 180,000 user yang memiliki aset dalam 8% tu. Jadi kekuatan kita adalah tersebar, bukan bergantung pada satu grup ataupun satu individu. Dan untuk 8% juga, programmer kat luar sana, crypto player kat luar sana boleh validate, boleh verify betul ke dedicated team management ni cetak di awal cuma 8%. Semua tu boleh dibuktikan setelah kita launch kita punya dedicated secara open source. Ketika itu baru dunia luar melihat kita punya token ni 8% ni sebenarnya sikit sebenarnya. Sebab apa saya cakap sikit? Ketika saya approach Binance untuk senaraikan kita punya dedicated, kita tak layak. Binance tak nak terima kita sebab dia nakkan kita simpan 50% token dalam dia punya address. Kita letak dedicated dalam Binance, ada dedicated address, dia nak kita simpan 58% token kita kat sana. Mana boleh kita pre-mine pun 8%, nampak tak? Yeah. Jadi token-token yang ada kat Binance tu, semuanya yang baru-baru di listing, dia mesti minta pada dia punya owner park dekat Binance. Sebab itulah Binance jadi nombor satu sekarang ni. Sebab dia paksa owner coin tu letak 50% dalam coin Binance. Jadi kita tak boleh penuhi Binance punya kriteria. Kali tu kita tak masuk dalam Binance. Sebab kita punya pre-mine cuma 8% saja. Jadi sebenarnya walaupun kriteria Binance minta 15%, tetapi dengan minimal pre-mine ini akan membuatkan peluang dunia luar melihat ada banyak lagi peluang orang luar untuk memiliki DDK. Nampak tak? So ada 91% lagi yang boleh direbut satu dunia di luar sana secara decentralized. Orang ramai boleh sama-sama. Itu nombor 2. Alright? Boleh saya baca mic tu dah, macam pick up lah. Ya, mic. Alright, untuk soalan untuk point nombor 3. So nombor 3, kita dah ada community ready 180,000 users. Cuba anda semua kaji di luar sana, mana-mana ICO, mana-mana crypto yang baru nak launch. Untuk mencari 100,000 user pun payah sebenarnya. Susah nak mencarinya. Sekarang kita dah ada 180,000 users yang menunggu untuk masuk coin market cap. Jadi anda boleh bayangkan user-user yang kita ada seluruh dunia ni, yang di mana selama 3 tahun ni mereka dah familiar dengan DDK punya harga. 0.9 DNC tu lah adalah DDK, nampak tak? Jadi salah satu kekuatan yang kita ada, nombor 3, kita dah ada community ready 180,000 yang telah membeli secara pre-order. Inilah kekuatan nombor 3. Right? Kekuatan nombor 4 untuk DDK, harga lantai $160. Majoriti crypto kat luar sana harga lantai dia 1 sen, 10 sen, 20 sen. Tetapi berbeza dengan kita, kita harga kita listing ataupun upload ke dalam bursa $160. Jadi sebenarnya secara mekanisme je lah. Cubalah anda pegang tangan. Okay? Pegang tangan je. Okay? Okay? Pegang. Lepas tu lepas. Apa jadi? Tak melompat. Tak melompat eh. Selama ni kita tahan. Kita ikat dengan harga emas. Biarlah orang pun minta banyak pun sekalipun sebelum tutup sistem pun orang nak beli-beli-beli pada harga masih lagi 0.9 DNC. Tetapi apabila kita apungkan, kita lepaskan dia, apa jadi? Boleh bayangkan sendiri. Mekanisme yang akan membuatkan diri kiri strong. Okay? Itu nombor 4. Nombor 5, sesuai untuk micropayment. Majoriti crypto kat luar sana tak sesuai untuk micropayment. Macam Bitcoin lah, walaupun mudah, transfer cepat, tetapi cuba bayar air pakai Bitcoin. Cost fee saja lebih kurang macam bayar air mineral water contohnya, atau bayar kopi contohnya. Tak sesuai, tak reliable untuk payment yang kecil. Tetapi berbeza dengan DDK, yang di mana fees je based on percentage. Right? Jadi itulah salah satu kekuatan kita. Walaupun list sekalipun, nak transfer 10 list, cost dia 1 list. Nak transfer 1 list, cost dia 1 list. Dia fix unit fees. Kita berbeza, kita bergantung kepada percentage. Jadi untuk orang-orang yang buat transfer kecil, micropayment, kedai runcit, bayaran minuman, restoran, amat sesuai kerana kita based on percentage.
Dan saya tak rasa ada lagi phase of percentage kat luar sana. Ada ke bawah nak? Tak ada kan? Tak, jadi kita rata-rata semua flat. Jadi kita nak ubah protokol list tu supaya kita punya sistem DDK ni sesuai untuk micropayment. Sebab apa kena sesuai untuk micropayment? Sebab seramai 180,000 users ni, mereka ni ada berbagai-bagai perniagaan, berbagai-bagai background, ada berbagai bisnes. DDK mampu untuk menerima pembayaran air jagung ke burger pun boleh, apa pun boleh. Durian pun boleh. Macam-macam tempe. Produk SPM pun boleh. Kerana itu adalah nombor 5. Kita punya kekuatan DDK. Ada lagi 4. Okey, yang nombor 6, kita mengamalkan sistem DPOS. Okey. Dalam blockchain dia ada beberapa option lah. Dia ada proof of work, proof of stake dengan DPOS. Ketika kita mengkaji proof of work, amatlah tidak logik kalau kita nak suruh lagi user menambah duit lagi. Kenapa pula nak tambah lagi duit, beli mesin mining pula dah, nak kena mining pula DDK. Jadi sangat tak reliable. Jadi kita dah tolak tentang option, tentang proof of work. Dan kita study pula proof of stake. Tetapi ternyata proof of stake ni pula sesiapa saja boleh jadi miner, sesiapa saja boleh jadi delegate walaupun tanpa voting. Jadi tak sesuai sebab kita dah ada 180,000 users, kita dah ada leaders, kita dah ada ICE dan MICE yang selama ni bina dia punya group, bina dia punya network. So the only way untuk appreciate leader-leader, appreciate penggerak dengan dirham ini adalah dengan implement teknologi DPOS. Dan sebenarnya DPOS ni lebih syariah daripada proof of work dengan proof of stake. Sebab sistem dia pergiliran, adil, bergantung kepada ranking. Dia bukan random. Macam Bitcoin pun miner, contohlah ada 5 miner kat sini, tak tentu lagi miner pertama dapat, mungkin miner kedua, miner ketiga, tak confirm, benda yang tak pasti. Tetapi dengan DPOS, sistem DDK, setiap delegate yang duduk ranking 301 pasti dapat, cuma menunggu pergiliran. Dan satu lagi untuk pengetahuan you all, perasan tak dalam waktu tempoh 2-3 bulan terakhir ni, sistem apa yang meletup meningkat? Sistem berpandukan DPOS, green energy. Tak ada burn resources, tak ada pakai teknologi yang banyak. Contoh macam Bitcoin pun centralized mining di China. Jadi kita bila mengamalkan sistem DPOS ni, ketika kita mula start develop 1 year ago, ketika itu saya tak tahu lah, mungkin dilorongkan oleh Allah supaya dibangunkan sistem daripada DPOS. Sedangkan saya tak tahu lagi 1 tahun adakah DPOS ni betul-betul akan jadi satu yang akan menjadi sebagai satu sistem yang sangat successful. Tetapi ternyata kita dah mula 1 tahun yang lalu, sistem kita dah ready dah pun sekarang, cuma proses migration saja sekarang ni. Dan teknologi yang ada dalam DDK ni teknologi baru, yang di mana luar crypto sana masih lagi kita cari jalan nak pakai DPOS. Yang di mana kita akan launch Ogos ni dengan DPOS yang dah ada ready community. Okay, nombor 7. Jadi dalam dunia kripto di luar sana, majority cryptocurrency mereka compensate ataupun memberi bayaran kepada miner ataupun kepada delegate utamanya. Contoh list lah. List contohnya dia ada satu perkataan tu dinamakan forging reward. Bermakna sesiapa yang create block, delegate mana yang create block, dia akan dapat free saja, gratis 5 list. Setiap 10 saat 5 list. Pergi kepada siapa? Kepada delegates. Jadi apabila kita study pula pemberian forging reward tu, contohlah hari ni list dengan DDK duduk sebelah-sebelah, 5 tahun ke depan list telah mengeluarkan hampir 45 juta token unit. Tetapi kita DDK 7 tahun, 8 tahun baru keluar 45 juta. Itu pun kalau semua orang vote tak tertinggal 1 minggu pun. Perfect semuanya. Jadi secara fundamental dia punya harga, dia punya value of token production dia lagi strong. Kerana apa? Kerana token kita sikit. Tetapi okay, kita ada wallet, kita ada office, kita dah ada branch di Japan, di Cambodia, di Singapura.
di Indonesia. Jadi ada banyak brand yang kita telah develop. Community Training Center. Kita juga ada media publication. Dekat Malaysia jangan cakap lah, Cosmo dah keluar, Putusan dah keluar, Berita Harian dah keluar. Ni baru hari ni pun saya tak sedar pun dah keluar apa? Harian Metro pula. Dan untuk pengetahuan semua, ini bukan kita bayar. Kalau you lihat betul-betul dalam Berita Harian dan Putusan, dia kalau bayar dia tak keluar artikel. Dia mesti keluar advertising punya publish application dan publication kan. Tetapi apa yang media tengah perhati kita sekarang ni, DDK ataupun Dina Dirham ni sebenarnya salah satu berita sebenarnya. Yang di mana media pun on our side. Media untuk mengetahui you all, Putusan Malaysia, Berita Harian, Berita Harian tu semua dah tahu cerita A to Z. Cerita BNM pun dia tahu. Nampak tak? Betapa transparentnya mereka, media pun support us. Sebab tu dia sanggup tulis tentang DDK. Walaupun DDK belum launch lagi, dah keluar dah Berita Harian. Nampak tak? So maksudnya sekarang ni, kita dah ada satu ekosistem yang di mana kita dah ada strong punya base dengan sistem, dengan developer, ekosistem yang dah komplit. Okay, so yang nombor 8, ada poin yang terakhir. Okay, dan poin ni sebenarnya tak berhenti setakat ini saja. Sebenarnya menggunakan kreativiti anda sebenarnya untuk olah lagi, untuk tahu lagi apa kelebihan-kelebihan yang ada dalam DDK. Ini saya cuba senaraikan yang penting-penting saja. Right, so nombor 9, as a management DDK, kita commit kepada open source. Okay, bukan jenis source. Dan keempat-empat wallet tu tadi, semuanya developer boleh verify dan boleh ambil coding itu tadi untuk create something new. Sebab blockchain ni dia tak terbatas setakat itu saja. Kita bandingkan satu tahun yang dulu kan, teknologi yang ada satu tahun yang dulu berbandingkan satu tahun sekarang ini sangat berbeza, sangat laju. Jadi atas dasar inisiatif itu, kita membuatkan, walaupun kos untuk bangunkan DDK ni million, sekitar berjuta sebenarnya. Pada developer yang ada, sistem yang ada, server structure yang ada, kos ni hampir berjuta. Tetapi bila kita open source, umpamanya bagi free je pada orang sebenarnya. As a company, as a sacrifice, satu pengorbanan. Kenapa? Kerana kita dah keluarkan satu modal yang besar, developer bangunkan sistem, dan sebenar-benar itu je kita bagi pada market. Tapi kena ingat, bila kita open source kita punya wallet, ini akan membuka peluang, akan membuka ruang yang lebih luas. Developer yang luar sana tengah mengintai je kita, menunggu saja untuk menggunakan kita punya application, kita punya network untuk create blockchain application. Jadi ini adalah 9 point yang kita dah ada sebenarnya. Satu je belum, kita belum pergi, iaitu coin market cap saja. Point je tu. Nampak tak? Point je. Semua kita dah selesai sebenarnya. Langkah terakhir je belum, iaitu kita punya token ni disenaraikan, diapungkan dalam paket secara open. Tapi sebelum kita nak senaraikan secara open, inilah kita tengah buat sekarang ni. Kita kena persiapkan baju perangnya, peluru-pelurunya, ammo-nya kena isi dulu. Jadi buka pun kena semangat, faham, community pun kena dah faham sepenuhnya. Kalau community tak faham pun tak guna juga, nampak tak? Takkan company saja yang faham, takkan cluster delegate saja yang faham. Betul. Jadi community pun harus faham. Betul. Gerakan tu dibuat. Harapkan 9 poin ni tak terhenti setakat ini saja. Kerana saya percaya masing-masing yang ada di sini pun masing-masing ada kreativiti masing-masing. Jadi gunakanlah kesempatan yang ada ni daripada 9 poin yang telah saya present tadi. Dan macam saya cakap lah sebelum ni, 9 poin ni dicemburui oleh kripto-kripto di luar sana, ICO-ICO di luar sana. Sebab apa? Mereka tak ada pun apa yang kita ada setakat ini. Alright, okay, itu saja. Sedangkan tentang soalan nombor 2 tadi, macam mana untuk membuatkan harga DDK ni mampu bersaing dengan 1,500 kripto yang lain. Jadi kita dah ada semua yang sepatutnya ada berdasarkan kripto-kripto yang normal ataupun general kripto yang di luar sana. Malah lebih lagi function-function feature yang kita ada yang kripto di luar sana tak ada pun. Alright, itu yang nombor 2, soalan Pak Suradi tadi. Soalan ketiga, okay, tentang bila sewaktu sebenarnya migration ni selesai. Okay, alright. Kita as a company, bila kita develop sesuatu application tu, kita mesti nak bagi A-nya perfect sebenarnya. Kita tak nak terburu-buru mengejar membuat sesuatu
ala kadar, tetapi ujung-ujungnya hasilnya tidak bagus. Jadi kerana itulah kita telah mengeluarkan 6 pasta. 6 pasta yang kita teliti, yang di mana setiap satu pasta itu tak boleh tinggal. Jadi pada apa yang terlihat pada 6 pasta ni, berdasarkan sekarang ini sepatutnya kita dah masuk phase kedua dah. Dan dijangka phase kedua ni akan kita selesai dalam pertengahan minggu atau hujung minggu ini. Dan sebenarnya apabila kita study betul-betul, semua ni akan selesai sepenuhnya dalam pertengahan Ogos sebenarnya. Dan kalau boleh kita nak pastikan awal, mungkin first week of August. Tetapi kita kena ikut lepas phase 1, phase 2. Phase 2, phase 3. Kita tak boleh lompat phase 3 pergi phase 5. Tak boleh. Kita selesaikan phase 4, phase 5, baru phase 6. Jadi jika ada user yang bertanyakan bila nak ready, mudah je. Kita dah launch DDK launch tracker. Dan DDK launch tracker ni boleh lihat dekat sistem TPS. Fasta mana yang dah selesai, fasta mana yang dah belum. Ianya adalah real time. Jadi kalau mana-mana user yang faham crypto, dia pasti tahu kita wajib bagi semua fasta tu. Jadi sebagai user, kita sebagai leader, sebagai trusted delegate atau sebagai delegate, kita tak perlu menjanjikan apa-apa. Kita just beritahu inilah kita punya launch tracker. Company dah keluarkan dia punya indicator, bila ready, bila tak ready, semuanya akan terpandukan itu. Alright? Okay? So harap menjawab soalan Pak Shreddy. 3-3 soalan saya dah jawab. So harapkan apa info yang saya bagi itu menjadi satu point pada benda-benda awal. Pada kekuatan menceritakan kepada user-user. Alright? Okay? Kerana the creator himself sudah menjelaskan sebenarnya. Datuk sebutkan tu rupanya jawapan kepada Pak Adi ya, poin-poinnya. Tetapi kita sangat bertuah kerana mendapat ini bonus poin yang disebutkan oleh Datuk Hara ini yang kita tidak sangka keluar pada hari ini. Dan kita bagi tepukan yang sangat gembira. Alright, jam sudah menunjukkan pada pukul 2.28. Nampaknya sesi untuk soal jawab saya terpaksa habiskan di sini. Kita akan sambung selepas kita hantar Dato' Arai keluar gitu, ya. Kita akan hantar bersama-sama, kita ambil gambar di luar seketika beramai-ramai. Lepas itu kita delegate wajib masuk ke dalam sini, man, ya. Tetapi belum lagi, jangan bergerak dulu. Belum lagi. Sebelum saya akhir ini, saya bagi ruang kepada Presiden Kombinasi Berhad untuk menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sangka dibagi ruang untuk bercakap ni. Sebenarnya kalau boleh nak bercakap sudah ni kan. Sebab tambah-tambah suara pun sudah hilang. Tapi apa, kita tetap bersemangat tuan-tuan. Telan air liur pun sakit sudah. Tapi tak apa, kalau ada makanan kita makan juga. Baik, seperti yang saya rumuskan semalam lah. Dan hari ini saya dapat ilmu yang 9 dan 10 lagi ni. Sebenarnya ini sudah ada. Yang ini sudah bermain di minda kita. Tetapi hari ini sudah disusun atur sedemikian rupa. So this is the biggest point. Ini adalah marketing tools atau kita punya point to even menerangkan ya, sejauh mana. Saya rasa kita perlu jadi petarung yang hebat dengan 10 yang ini. Kita perlu jadi cryptocurrency pejuang cryptocurrency yang sudah berilmu dengan ada yang ini. Sebab itu saya sering katakan alhamdulillah sangat-sangat hari ini duduk sebaris dengan orang yang bakal melakar sejarah dunia ini. Betul ya? Datuk Arair Ezra. Duduk sebaris dengan kita, legasi dengan dia. Saya akhiri dengan apa juga yang semalam saya katakan. Tuan-tuan dan puan, at the end of the day, the beauty, kita diberikan apa? Kita diberikan satu platform yang dicipta oleh Datuk Arai, yang kemudiannya platform ini kita boleh hidupkan aset kita di situ dan kita miliki untuk kita pancarkan kepada pewaris-pewaris kita. Bila satu hari kita sudah tidak ada, sistem itu masih berjalan sendiri. Itulah yang paling penting. Dan apa program pun yang kita pernah ikut, saya sendiri sudah ikut macam-macam program. But to me, hopefully this going to be the last one, and it's always, you know, save the best for last. Dinar Dirham is here to stay. Terima kasih, itulah pesanan dan kepani kemarat daripada Presiden Kombinasi Berhad. Seterusnya
kita penyerahan. Adakan satu sesi penyerahan ya. Penyerahan serta lumbudi daripada Crypto Revolution, daripada founder Crypto Revolution kepada yang pertama kepada Puan Nur Syahada. Jadi kita mungkin dari belakang pendiri kita menjadi sisi. Itulah itulah berakhirnya. Hello, okay. Semua selesailah kita punya CREF Trusted Meeting Delegate pada hari ini. Alhamdulillah. Sambutan dia sangat menggalakkan. Kalau kita tengok, dia adalah semua wajah-wajah yang telah berhasil, wajah-wajah yang telah menerima manfaat daripada sistem Dirham, yang di mana akan diangkat menjadi delegate-delegate utama dalam sistem platform DDK, insyaAllah. Alhamdulillah, terbaik. Okey, itu saja.